Alhamdulillah, ini dia 5 berita Timnas Indonesia Under-23 terbaru hari ini. Hello guys, Assalamualaikum and welcome back to my YouTube channel, channel Pemersatu Bangsa Anda. Syukur Alhamdulillah masih lagi diberikan kesempatan untuk kita berjumpa lagi di channel ini guys. Jadi seperti biasa, sebelum aku mulakan reaction video, aku akan sentiasa mendoakan kepada semua yang sedang menonton. Semoga kalian semua berada dalam keadaan sehat, dipermudahkan segala urusan, dimurahkan rezeki dan dipanjang umur guys. Amin ya rabbal alamin. Okay guys, pada video kali ini aku akan membuat reaction untuk video yang bertajuk Yes, Alhamdulillah 5 berita Timnas Indonesia Under-23 terbaru hari ini. Video ini adalah daripada YouTube channel Timnas Garuda Team. Kepada anda semua boleh mendukung channel ini dengan cara subscribe channel ini guys. Link ada aku sediakan di ruangan description. Jadi tanpa membuang masa, ayo sama-sama kita saksikan video reaction ini. Mohon subscribe channel ini dulu supaya gak ketinggalan berita terbaru Timnas Indonesia. Jangan lupa ya, subscribe channel Timnas Garuda Team. Timnas Indonesia keluar dari AFF usai dicurangi wasit di laga melawan Timor Leste, jadi permintaan sebagian besar netizen. Mereka marah dan berbondong-bondong meminta Indonesia keluar dari AFF, terlihat dari kolom komentar video admin sebelumnya. Itulah. Di sisi lainnya juga penyerang Timnas U23 Indonesia, Ramadan Sananta, melancarkan sindiran kepada wasit usai pertandingan melawan Timor Leste. Betul. Ada satu momen menarik terjadi pada menit ke-79. Ini sepatutnya gol tau. Saat dari sisi kanan Beckham Putra mengirim umpan jitu menuju Sananta yang sudah siap di kotak penalti. Pemain asal klub Persis Solo tersebut juga sempat melakukan finishing yang matang tetapi meski harus terjatuh. Offside. Kemudian, bola sukses menghujam gawang Timor Leste. Namun, wasit Somsing asal Thailand memutuskan bahwa gol Sananta offside. Patutlah. Padahal dari tayangan ulang terlihat Sananta dalam posisi onside dan harusnya gol tersebut sah. Betul. Ramadan Sananta masih belum puas golnya dianggap offside oleh wasit. Dia memberikan kritikan pada kinerja wasit yang memimpin laga. Di laman Instagram pribadinya mengunggah ulang cuplikan gol tersebut dan mempertanyakan keputusan wasit. Haha offside, tulis Ramadhan Sananta. Inilah dua alasan terkuat agar Indonesia keluar dari AFF dan gabung EAFF. Berikut dua momen saat penggawa Timnas Indonesia U23 dicurangi wasit kala menjalani dua pertandingan di ajang Piala AFF U23 2023 kontra Malaysia dan Timor Leste. Timnas Indonesia U23 harus mendapat keputusan kontroversial dari wasit yang memberi hadiah penalti untuk Malaysia. Momen tersebut terjadi di paruh kedua saat pemain Malaysia lawan Indonesia, Agus Tierney, jatuh di kotak penalti Timnas Indonesia U23 usai berduel dengan Kadek Arel. Padahal dalam duel tersebut terlihat Fergus Tierney menarik jersey Kadek Arel. Bahkan tak banyak kontak yang terjadi saat keduanya ada berduel. Kontak tapi tak kuat lah. Keputusan kontroversial wasit kembali tercipta di laga kedua Timnas Indonesia U23 saat gol Ramadan Sananta ke gawang Timor Leste dianulir karena offside. Padahal dalam tayangan ulang terlihat Ramadan Sananta dalam posisi onside saat Beckham Putra memang melepaskan offside. Memang gol itu adalah sah. Keputusan luar biasa Erick Thohir di depan fans bola Indonesia. Kenapa nih? Janji gak bisa disogok dan akan jebloskan wasit ke penjara kalau terbukti main kotor. Hukuman penjara tampaknya bisa memberikan efek jera untuk para pelaku mafia bola. Itu pilihan masyarakat dari hasil survei nasional dari Lembaga Survei Indonesia dalam kurung LSI wasit itu yang dilakukan pada 3 hingga 9 Agustus 2023. Berdasarkan survei dari Lembaga Survei Indonesia pada 3 hingga 9 Agustus 2023, masyarakat tanah air mengusulkan adanya opsi hukuman penjara untuk para pelaku mafia bola. Hal itu dirasa akan membuat efek jera bagi para pelaku mafia bola yang merusak kompetisi sepak bola Indonesia. Sebagaimana diketahui, PSSI saat ini berkomitmen akan memberantas mafia bola. Karena itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengaktifkan kembali satuan tugas dalam kurung Satgas Mafia Bola.
Survei itu ada 8 indikator hukuman paling pantas untuk pelaku mafia bola yang bisa dipilih mafia responden. Bola. 8 indikator itu yakni penjara, tidak boleh dilibatkan dalam sepak bola lagi, denda, dibekukan sementara, pembatalan gelar juara, pengurangan nilai, tak lain-lain, penjara pun dan tak apa, tidak tapi memberikan pilihan. Jangan bagi dia terlibat dalam sepak bola. Itu AFF bagus. Bisa langsung bangkrut dan rugi ratusan miliar jika Timnas Indonesia tinggalkan AFF. Sebab fans, kini fans sepak Timnas bola Indonesia ini memang geger terbaik, guys, agar Timnas Indonesia keluar dari AFF. Tapi bukan mudah lah nak keluar daripada AFF kan. Jika ditinggal Timnas Indonesia. Kerugian pertama, AFF bakal kehilangan lokasi untuk menyelenggarakan turnamen. Indonesia kerap kali ditunjuk sebagai tuan rumah turnamen yang diselenggarakan AFF. Benar. Hal itu tak terlepas dari banyaknya stadion di Indonesia yang memenuhi standar internasional. Indonesia terbaik biasa menyelenggarakan turnamen tersebut di dua stadion, yakni Stadion Madya Senayan, Jakarta, dan Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi. Tentunya kehilangan Indonesia akan membuat AFF kehilangan salah satu negara yang bisa dijadikan tuan rumah. Kerugian yang kedua, gelaran piala AFF akan kehilangan exposure gratis. Indonesia sampai saat ini masih menjadikan ajang piala AFF sebagai sebuah turnamen yang patut untuk disaksikan. Bahkan turnamen kelompok umur pun seperti Piala AFF U19 masih ramai dibicarakan. Pengakuan sangat jujur Shin Tae-yong soal performa aneh Timnas Indonesia U23 di Piala AFF U23 2023. Dalam laga ini terlihat sekali bila Timnas U23 Indonesia memiliki masalah terutama untuk mengalirkan bola di lini tengah ke depan. Pelatih Timnas U23 Malaysia Indonesia Shin Tae-yong menjelaskan memang segala permasalahan yang dialami tim saat ini berakar dari tidak bisa memanggil pemain terbaik. Sehingga performa Timnas U23 Indonesia bisa sangat labil, naik dan turun yang bisa dialami di setiap pertandingan. Beberapa pemain yang kami bawa di sini kami tak menyadari bila ia bisa main di turnamen ini, kata Shin Tae-yong. Banyak pemain-pemain baru. Dari segi pemanggilan pemain, kami tidak bisa membawa hampir 70% dari tim terbaik. Samalah. Liga Indonesia sedang berjalan dan klub tak bisa mengirim pemain mereka ke turnamen Liga ini. Liga masih berjalan. Jadi di setiap pertandingan level performa kami bisa berkenang atau bahkan bisa sangat jatuh. Karena dengan situasi terbatas dan situasi yang sulit ini buat kami, tambahnya. Oke guys, itulah dia antara beberapa berita Timnas Indonesia Under-23 yang terbaru. Antaranya isu-isu panas yang melibatkan wasit dalam perlawanan pertama Indonesia menentang Malaysia dan juga perlawanan yang kedua Indonesia menentang Timor Leste. Bagi aku yang sangat-sangat ketara masa game Indonesia lawan Timor Leste lah. Sepatutnya gol tetapi tidak gol pada minit ke-70 lebih. Sepatutnya tidak offside tetapi dikatakan offside dan gol itu dibatalkan. Ternyata Indonesia sepatutnya boleh menang 2-0 tetapi satu gol telah pun dirampok oleh penjaga garisan, wasit penjaga garisan dan jelas, memang sangat-sangat jelas bahawa gol itu adalah onside. Aku pun tak tahu kenapa, tapi wasit itu dipercayai berasal daripada Thailand, guys. Ni agak bahaya juga, Indonesia kena berhati-hati sebab separuh akhir ni mereka akan berjumpa lagi dengan Thailand. Memanglah tidak akan ada wasit daripada Indonesia ataupun daripada Thailand yang akan mengawasi perlawanan tersebut. Tetapi bagi aku, Shin Tae-yong harus memikirkan taktikal ataupun gameplay yang menarik untuk memenangi perlawanan apabila menentang Thailand nanti sebab bagi aku sekarang ni boleh dikatakan musuh ketat jugalah Thailand ni untuk Indonesia. Manakala berkenaan dengan pemain-pemain yang dibawa, ini standard lah, semua pasukan pun okay, termasuk 4 pasukan utama yang layak ke separuh akhir ni pun 70% ataupun 80% pemain utama tak ada tetapi teruskan jugalah.
walaupun AFF ni kurang seri ya, kurang menarik tanpa beberapa pemain utama di setiap pasukan, tetapi perlawanan tetap diteruskan ya. Alright guys, sekali lagi aku ingin mengucapkan tahniah kepada Indonesia dan alhamdulillah Malaysia menang 3-1 dan kedua-dua pasukan turut layak. Doa aku ingin Malaysia dan Indonesia berjumpa di final. InsyaAllah semoga dipermudahkan segala urusan. Okay guys, aku rasa sampai di sini saja video aku kali ini. Semoga kita berjumpa lagi di video aku yang akan datang. Assalamualaikum. Bye-bye.